pengen benar-benar lebih social distancing, walaupun udah sedikit tapi itu tetap harus social distancing. Tetap mematuhi protokol dan juga tetap sesuai kita kan kembali lagi PSBB gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini pun berjalan sesuai protokol kesehatan. Tapi hari ini Ali juga siramannya nggak, Mbak? Enggak, Ali hari ini nggak siraman. Karena kalau cowok nggak ada siraman, yang paling pengajian. Pengajiannya mungkin ada yang bisa menggerakkan dekat-dekat nanti tanggal 6. Oh, bukan hari ini berarti? Enggak. Itu di kediaman Ali? Iya. Terus mungkin kalau ceritain, maksudnya pengajian, siraman hari ini di tengah masa pandemi, dan aku pun menikah di masa pandemi. Rasa khawatir gitu? Khawatir pasti ada banget ya. Khawatir pasti ada banget, cuman kita sebisa mungkin kita selalu mematuhi protokol. Kayak semua tadi juga gak ada yang lepas masker, kalau cuman paling makan, foto gitu ya, baru lepas masker. Dan juga kalau misalkan, nanti sih kalau misalkan di hari-hari itu ada kayak tes suhu, tes suhu juga. Terus ada yang lewatin disinfektan gitu-gitu. Gimana sih acaranya, Mbak? Di insya Allah diselenggarakan di salah satu tempat di Bandung, di Lembang. Nah untuk sekarang, acara sekarang dari itu yang memilih kalian berdua atau gimana? Kalau untuk memilih itu, Ali itu banyak ini ya, banyak kayak nyerahin ke aku gitu. Misalkan aku, sayang kamu mau gimana gitu, terus kayak enggak, aku terserah kamu, aku ikut aja gitu. Kalau Ali sih gitu ya orangnya. Cuman kalau misalkan aku lebih suka confirm aja ke Ali, sayang ini gimana ya, bagus enggak gitu. Oh iya bagus-bagus gitu aja sih. Kalau boleh tahu sedikit bocoran, kalau nanti pas akad itu kira-kira jamnya pagi siang? Kalau akad kita insya Allah diselenggarakan pagi hari, dan juga untuk resepsi itu ada dari sore sampai malam. Tapi besok juga ada acara juga, Mbak? Kenapa? Besok ada acara juga besok? Besok nggak ada sih, besok cuma kayak syukuran aja, syukuran di rumah segini. Syuting gitu ya, lebih suka main kayak Instagram gitu. Kalau misalkan kayak udah lagi syuting, ya seperti normal life aja syuting ya, kayak lebih kerjaan, lebih fokus gitu. Kak Marjin, mungkin kalau pas saat nanti akad kan pada umumnya kan biasanya kan bernuansa putih, kalau Kak Marjin sendiri sama Ali gimana nanti pas akad? Untuk resepsi kita putih, karena itu kan international wedding dan juga itu temanya American classic. Kalau ini kan aku sama dekornya sama Ahmajas dan milih Sunda, jadi lebih ke kayak warnanya tuh ungu sesuai sama baju aku. Kalau misalkan nanti akad, itu warnanya champagne supaya nggak putih semua gitu kan. Karena kan kalau misalkan udah international putih, nggak mungkin ini putih lagi gitu. Jadi kita ada memilih warna baru namanya champagne, itu juga hampir ke putih, cuma sedikit kayak apa ya, lebih hidup aja gitu warnanya gitu, nggak boring gitu. Oke, doanya? Sahabat, alhamdulillah semuanya akan hadir karena mereka semua jadi bridesmaid aku, kayak Lesti, terus Lili, Cita Kaju, terus juga ada Denira, ada Salsa juga. Jadi kayak kumpul semua. Cuman orang-orang terdekat aja sih yang benar-benar kayak yang deket banget gitu. Kalau misalkan event cuman kita prosedur bareng dan saya kira itu doang sih enggak ya, karena kan kita takutnya kalau misalkan terlalu banyak orang kita terlalu crowded. Oke Mbak, doanya Mbak? Doanya semoga aku sama Ali diberi kelancaran sampai hari H dan juga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita doain ya. Oke, makasih Mbak. Terima kasih ya. Tadi momen seperti apa yang membuat Nardin sendiri yang paling tersentuh? Sungkep ya, kayak nggak expect bakal nangis gitu. Jadi kayak perasaannya begitu udah minta maaf sama orang tua ke segala macam. Nangisnya tuh udah bukan yang nangis biasa gitu, nangis yang dari sini gitu, kayak bener-bener
dikit tapi seneng gitu, gitu. Campur aduk banget sih bahasanya. Mungkin boleh ditanyakan kalau kan kita akan nikah nanti tanggal 6 iya maksudnya sudah persiapannya tapi bajunya seperti apa iya. Kalau untuk akad itu kita pakai adat Sunda, itu nanti kayak disandarin sama Ancau ini dan juga makeupnya ada band Sunda. Terus kalau untuk dekor ada Lotus dan juga untuk WO nya tetap dari Tomodachi sama yang aku sekarang ini. Dan kalau untuk resepsi pertama, resepsi pertama itu bajunya ada dari Anas Official dan juga makeupnya tetap sama Benu. Kalau misalkan untuk yang resepsi kedua itu ada bajunya dari Aski Febrian. Ini yang sampai sekarang juga dari Aski dan juga ini tim WO nya dari Tomodachi juga.